Saya percaya kalau seluruh komponen bangsa ini bisa membangun gerakan, tugas ini memvaksinasi 181,5 juta rakyat Indonesia, terbesar dalam sejarah Indonesia, bisa kita selesaikan dalam waktu 1 tahun. Ya, kalau menurut saya sih itu harus ya divaksin itu ya. Kita kan untuk mencegah penyakit COVID di kita. Dan alhamdulillah juga pemerintah Indonesia udah mulai sigap mengadakan vaksinasi. Justru saya nunggu banget adanya vaksin ini. Karena harapannya biar bisa beraktivitas kayak normal lagi. Kami memilih drive-thru Grab ya karena kita berusaha menghindari kerumunan ya. Nunggu sebentar tapi ya tetap nyaman. Yang masih takut divaksin, ayolah mau diapain lagi kalau nggak divaksin tuh kapan kita mau sembuhnya? Yang kita lihat hari ini adalah inovasi dalam pelayanan publik. Dan itu sangat penting karena hari ini atau saat ini kita berhadapan dengan pandemi dan membutuhkan soliditas di antara kita semua.